Seseorang yang belum punya pasangan hidup di dunia, karena memang mungkin belum pernah dilamar. Apakah ini memang bagian dari takdir, dan di hari kemudian nanti memungkinkan akan diberikan jodoh yang terbaik dari Allah. Namun juga Pak Ustaz, ada juga seorang perempuan belum punya pasangan hidup, tapi sudah sering dilamar tapi tidak jadi-jadi. Apakah ini salah menyesal satu itu, Bu? Menyesal dia tolak. Apakah ini salah satu musibah atau bagian dari takdir? Sama halnya juga Pak, seorang wanita. Kadang kasihan Pak. Sering ditinggal atau sering dicerai, kawin dicerai lagi sama suaminya. Apakah juga ini Pak musibah atau memang bagian dari takdir? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.